Seorang suami tega menghabisi nyawa istrinya sendiri di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat, 6 September 2024. Perlakuan keji itu dilakukan karena pelaku cemburu dengan istrinya yang diduga main belakang dengan pria lain. Korban diduga selingkuh dengan pria lain setelah ketahuan berhubungan lewat telepon genggam. Hal itu diketahui oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan setelah memeriksa pelaku. Dalam pemeriksaan, terbukti juga pelaku melakukan KDRT sehingga membuat istrinya kabur ke Sumatera Utara. Namun, korban kembali lagi ke Jakarta setelah diberi ongkos oleh pelaku. Pelaku menyatakan dirinya telah mengetahui perselingkuhan itu selama 4 tahun dari pernikahannya yang sudah menginjak 6 tahun. Dan untuk kronologi kejadian, yaitu awalnya pelaku AS sebelumnya mengetahui bahwa istrinya yang menjadi korban yaitu FF berselingkuh dengan laki-laki lain melalui HP milik korban. Mengetahui hal tersebut, pelaku AS hanya diam saja dan fokus bekerja mencari uang. Pada tanggal 17 Juli 2024, saat pelaku AS baru pulang bekerja, mengetahui bahwa korban FF bersama anak-anaknya sudah tidak ada di rumah. Setelah itu, pelaku AS juga tidak mengetahui di mana keberadaan korban FF dan anaknya karena nomor korban FF sulit dihubungi. Seminggu kemudian, pelaku AS baru mengetahui korban FF berada di Medan lalu berperinci. Dan selanjutnya korban FF dan anaknya tiba di Jakarta pada tanggal 1 September 2024 sekitar pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Pelaku AS menghampiri korban FF mengajak untuk pulang. Dan sampai di kontrakan, pelaku AS langsung menutup pintu dan sempat terjadi percekcokan antara pelaku AS dengan korban FF. Kemudian pelaku AS keluar kontrakan dan menuju rumah mertua pelaku AS yang posisinya bersebelahan dengan kontrakan pelaku AS. Lalu mengambil sebilah pisau dan kembali masuk ke dalam kontrakan dengan membawa pisau tersebut menuju ke dalam kamar dan menghampiri korban FF. Paman dari korban mendengar teriakan dan mendor-dor pintu kontrakannya, lalu anak korban yang berusia 4 tahun membuka pintu. Selain menahan pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti termasuk pisau yang dipakai untuk menghabisi nyawa korban. Motivasi saya sebenarnya tidak, cuma hanya sekilas dari pikiran saya karena semua tidak bisa terkontrol. Terus permasalahannya kamu alami sampai kamu benar-benar bisa melakukan hal itu sama orang yang kamu sayang, yang kamu cinta itu apa yang sampai coba? Karena permasalahan ini sudah lama. Saya nikah sudah 8 tahun dan itu sudah berlangsung 4 tahun lebih. Dan saya terus memaafkan istri saya dan sampai saat ini dia masih melakukan juga. Perasaan kamu sekarang gimana? Perasaan saya benar-benar apa ini? Saya nggak bisa bicara. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan Undang-Undang KDRT dengan ancaman 15 tahun penjara.